Halo teman-teman, kembali lagi di channel Benny Creator ya. Kali ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada kalian semua subscriber saya yang sampai saat ini saya mencapai 1000 subscriber. Terima kasih banyak. Di video kali ini saya akan mereview sebuah tripod ya. Tripod 3110. Ini tripod murah sekali. Bisa kalian beli di toko online banyak. Buat kalian yang mau bermain YouTube atau YouTuber pemula seperti saya, ini sangat rekomendasi banget kalian memakai tripod ini. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, kita langsung buka ini tripodnya. Oke, kita buka tripodnya. Maaf ya, agak goyang. Ini saya pakai tangan karena saya baru beli tripod ini. Dan isinya tuh seperti ini. Seperti ini. Dan kotak ini nggak ada apa-apa lagi di sini. Kita lihat isinya di dalam, dapat apa aja. Maaf. Ini kita dapat holder U buat HP, dan ini dia tripodnya. Tripodnya seperti ini. Ini begini nih tripodnya. Maaf ya, goyang-goyang. Nih. Di sini ada penyetel buat ini berdiri. Nah, seperti ini. Dan holder U yang ini kita taruh di sini. Oke, saya setting dulu ya. Saya akan memasang ini ke sini. Setelah dipasang itu holdernya kayak gini ya. Jadi HP-nya kalian taruh di sini. Dan ini stabilisasi ya. Mohon maaf, saya bukan fotografi, jadi saya kurang begitu tahu istilah-istilahnya. Ini bisa buat muter-muter gitu aja intinya. Dan ini buat penyetel kemiringan. Jadi kayak gini jadinya. Kalau ini di kendorin buat nyesuaiin kemiringan video kalian. Dan di sini ada penyetelan juga. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini buat ini menunduk atau berdiri. Dan kalau ini bisa menaikkan tingginya ini.
bisa kalian lihat ini seperti ini. Nah, oh iya, ini tingginya 1 meter ya. Ini bisa kalian lihat ketinggian 1 meter, ada yang 350, 345 dan 168. Kalian bisa baca-baca sendiri. Penampakannya itu seperti ini. Dan di bagian bawahnya ini kalian bisa ukur ketinggiannya dengan cara ini, membuka ini, apa ini, pengunci ini dibuka, terus kalian tarik begitu seterusnya, dan ini kalian tarik lagi, dan ini kalian tarik lagi, dia akan memanjang. Reportnya seperti ini teman-teman, 1 meter tingginya seperti ini. Maaf, kurang fokus. Nah, tingginya tuh segitu ya, cukup loh buat kalian yang ingin bikin video atau berfoto ya, ini cocok dan sangat simple, bisa kalian bawa kemana-mana seperti ini. Tinggi sekali. Jika kalian mau mengatur ketinggiannya, kalian bisa setel di sini. Ini bisa kalian naik turunkan. Ini kalian bisa naik turunkan sendiri sesuai keinginan kalian. Pokoknya cocok banget dah ini tripod. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Jika ada pertanyaan komen aja di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton.